Pasti ramai yang tahu pelakon yang berbangsa Cina Su Winxi juga berpuasa di bulan Ramadan ini. Kalau tak silap Nina, memang tiap tahun Winxi berpuasa walaupun jadualnya padat. Yang penting Winxi suka jumlah kalori makanannya semasa berbuka dan juga bersahur agar tenaga dia berterusan. Winxi adalah antara orang cakap artis yang berbangsa Cina di Malaysia yang berpuasa. Macam mana tahun ni? Ya, berpuasa juga. Dan kali ini memang satu cabaran yang amat sedikit besar daripada tahun lain sebab setiap hari call time Winxi pukul 5 dan saya syuting sampai pukul 11 atau 12 malam. Jadi tenaga yang sangat panjang. So sahur dan apa buka pun tak ada masa. Jadi masa hari yang pertama, I almost pengsan. Tapi hari kedua, tiga dah okey dah. Jadual Winxi untuk bulan puasa, bulan Ramadan tahun ni memang padat lah. Padat. Padat. Sebenarnya tahun yang lepas apabila bulan puasa, saya kurangkan kerja saya. Tapi kali ini sebab masa suntuk kat Malaysia, jadi memang all out lah. Kuasa minda cabaran Winxi. Okey, bagi saya memang saya ada strategi. Okey, strategi. So bagi sahur, makan sampai 600 hingga 700 kalori. Tapi semua complex carbs, kena ada macam whole wheat bread, ada apa seed, biji-bijian dan juga banyak buah-buahan dan juga telur. Itu cukup saja dan kurma itu yang paling penting. Tapi masa buka jangan makan banyak dan jangan makan benda yang mengandungi sugar. Dan lepas itu saya menjalankan senaman juga tapi secara sederhana dan semua kuasa minda.